untuk Oi Arnold episode kali ini. Kita bakal makan gila nih, ini makan gila nih. Kita bakal makan banyak, tapi mungkin yang bakal orang lihat pasti bakal berkolesterol. Kita sedang di Jalan Sabang, tepatnya di Jakarta Pusat. Sate legendaris, Sate Kambing Jaya Agung. Kita tunggu, bakal masuk ke dalam, kita obrak-abrik, bakal kita ngobrol. Tapi di samping saya, lagi ada pembuatan sate kambingnya. Halo Mas. Ini daging kambing ya Mas? Daging kambing. Oke. Satu hari ini kayak berapa tusuk atau berapa ekor sih kambing nih? Kiloan mah abisnya, Pak. Kiloan berapa kilo tuh? Ya, 50 kilo untuk satu hari ya, Pak ya? Gila enggak? Tunggu apa lagi? Mari kita lihat. Kita langsung pesen makan gila kali ini. Kita bakal pesen sate kambing, 2 porsi sate ayam, 1 porsi sop kaki, 1 gulai kambingnya, 1. Nah ini kita bakal makan nih. Kita langsung panggil Mas ya. Mas, saya sembari nenek dikit Mas, dengan mau siapa? Apa? Mas Agung ya? Ini Jaya Agung ini berapa lama, Pak? Itu udah 30 tahun lebih, dan konon yang katanya apa sih spesial dari sini sate? Sate kambing. Sate kambingnya. Kambing. Kenapa orang harus coba sate kambing dan gulai kambingnya? Apa sih yang beda-bedain? Apa ya, rasanya beda. Rasanya beda, berarti ini punya resep tersendiri ya, makanya bisa bertahan sampai 30 tahun. Dan ada cabang lain nggak, Mas? Nggak ada ya, di sini doang ya. Ini pesanan saya, Mas. Pak, apa tadi, Pak? Nih, Bapak ini lagi hits. Dilea, Dilan, Milea, terus ini 90, 91, nih, kalau mau beli ini bisa cari bapak ini langsung ya. Bapak ini sering di sini Pak ya? Muter-muter sini, kalau mau beli kayak gini-gini, langsung ke bapak ini, jangan lupa nih, ini lagi hits nih. Boom. Nah, ini lihat di depan, yang tadi saya bilang, Oi Arnold episode kali ini makan gila nih. Nggak ada kata nggak ada namanya kolesterol. Iya nih. Kambing 20. Oh, kambing. Tadi saya pesan 2 porsi kambing, 1 ayam, kaki sapi, sop kaki sapi lah tuh. Wow, gulanya tuh lihat tuh. Wow, ini lihat kakinya. Empuk banget. Wow. Dan ini yang dahsyat katanya, gulai kambing. Wow, ini sate kambing yang dikecap. Lihat nih, wow jatuhnya. Gila. Yang nonton langsung kolesterol, ya kan? Yang nonton langsung kolesterol. Sebelum makan, untuk jadi anak kids zaman now, jangan lupa share dong. Kalian lagi makan apa? Share di aplikasi Crave. Jadi kalian makan apa-apa langsung bisa langsung ngepost foto. Gampang banget kan? Kamera. Oke. Okay. Nah, udah foto langsung deh. Bisa share ke restoran dan di sini bisa langsung di search ada restoran apa aja dari kaki 5, Mess and Mall sampai yang high end apa aja ada. Karena mau tahu kuliner lebih lanjut, download aplikasi Crave. Kita cobain perdana. Saatnya dulu deh. Salam, Oi Arnold. Gurinya itu berasa. Karena mungkin tadi dicelupin di sebelum masak itu kan katanya kan dicelupin di kayak kuah soto tuh. Dan kuah soto itu ditaruh kayak blue band atau margarin gitu deh, sejenis gitu. Jadi rasanya itu tuh. Yang ini yang kecap, gua coba nih. Wow. Tapi sih agak beda-beda sih. Tadi pas saya coba ini dagingnya agak alot dikit ya. Tapi yang pas yang ada tusuk-tusukan yang lain, tuh empuk.
sate ayamnya nih. Lebih kalau di ngomong ukuran sih beda ya. Beda ya. Ini kurus banget. Ini gendut. Kita coba rasanya, kita cobain bumbunya. Kita obrak-abrik dulu nih. Wow. Salam. Ya Arno. Soal sate kambing sih buat saya sih apa ya? Ya hampir menyerupai yang lain sih. Soalnya kalau bumbu kacangnya emang ya ada tekstur, masih ada kasar-kasar dikit, dan semuanya itu pasti daging. Gak ada lemaknya. Gak ada yang kulit gitu juga gak ada. Biasa kan kadang sate ayam tuh ada kulitnya. Ini daging semua. Nih, kita coba nih supnya nih. Kawan, kena es jeruk saya. Sup kaki sapi. Kurang ajar nih. Cakep banget nih. Kaldunya tuh berasa banget. Mungkin karena udah direbus lama, dan rempah-rempahnya tuh berasa banget. Kayak ada kayu manisnya, dan rasa gurihnya itu benar-benar dari rebusan kaldu sapinya. Dan tadi saya bayangin, kan saya belum pernah makan sini, yang saya bayangin tadi itu kayak kaki cokinya ada uyong nih, dan rupanya itu yang diambil kayak tuh kayak daging-dagingnya tuh tipis-tipis gitu, kayak ini kayak agar-agar enak, dan dalamnya ada sih biasa ya tomat pemping sama kentang. Rekomen ini yang gawat nih. Kita coba kuahnya dulu ya, tapi dagingnya tuh lumayan banyak loh, lihat tuh. Gila nih. Tuh, cakep gak? Coba ya, kuahin dulu. Salam, Uwe Arno. Sebenarnya kalau ngomong gulanya sih agak beda. Gulanya itu gak terlalu kental kayak gulai-gulai yang lain. Masih kayak lebih encer. Kalau untuk saya sih, saya lebih suka sup sapinya. Tapi bukan berarti ini gak enak. Oke, kita cobain. Tapi yang gila ini, dagingnya sih itu empuk banget. Kacau, daging itu empuk banget. Coba lagi ya. Sampai ada tulang mudanya itu masih bisa digigit dulu, kayak terus enak banget. Nasi saya lupain, lihat nih. Wow, kalau saya sih lebih suka yang kecap. Kalau kambing itu memang lebih diapain paling enak pakai kecap. Jadi jangan pernah taruh kolesterol, makan sebanyak-banyaknya aja. Pokoknya sebelum makan berdoa pasti gak ada kolesterol karena diberkati. Nih makan lagi nih. Nah nih. Dan tadi bayangin tuh pak, 30 tahun udah bisnis kuliner kayak gini, berdiri sampai sekarang dan gak pernah sepi lihat. Kalau udah jam makan, bukan jam makan siang nih kan. Amin. Kalau kesini saran saya sih mendingan pakaian santai aja, panas dalamnya panas. Nah, teman saya aja, kameramen saya ini udah kayak terjun. Saya udah kenyang, masih banyak lagi. Jangan lupa like,
komen, subscribe, dan di share. Ada komen apa aja, komen. Ayo mau makan bareng Toy Arrow, komen ayo, tempat rekomend makanmu. Nanti bakal kami ajak makan. Kambing bulu, oke? Polos. Salam perpisahan. Salam Toy Arrow.